Halo guys, balik lagi channel gue Chris, kita channel GSL. Guys, sekarang ini ada video guys. Ini gue kemarin liat trailernya waktu itu teman-teman kasih tahu kalau mereka tuh lagi apa? Lagi trending nih guys. Ini nomor 1 loh guys. Ini bicara dunia loh guys. Ini bicara dunia. Aespa yang forever guys. Ini gue akan react. Gue nggak tahu mereka akan kemana. Tapi yang pasti gue dengar tuh sedikit-sedikit lagunya pop banget ya. Cuma diiringin sama gitar akustik. Sama gue cuma ada hint di situ mereka nyanyi forever di trailer ya guys. Trailer ya, jatuhnya. Tapi sebelum itu Moscow Lemot. Oh ini dia. Kita intro dulu guys. Oke teman-teman, nih gue udah buka linknya nih guys ya. Nih liat nih guys, kalian bisa ngeliat. Kalau bisa ngeliat nih guys ya, ini kayak kecil banget mungkin. Nih tuh, nomor 1 guys. Udah disaksikan lebih dari 3 juta orang guys. Hampir mau 4 juta. Jadi gue penasaran nih mereka mau ke arah mana nih guys. Kayaknya kalau dari musiknya, musiknya sih kayaknya standar guys ya. Musik itu cuma ngiringin doang. Dia bukan sesuatu yang buat ditonjolin. Tapi melainkan vokal line mereka nih kayaknya. Soalnya kan di Black Mamba dia lebih musiknya lebih gimana gitu guys. Nah sekarang nih vokalnya guys, gue udah siapin guys, gue pakai headphone sekarang guys, dengerin guys. Oke guys, tanpa lo malu-malu lagi kita react Aespa Forever, ceplok. Video klipnya keren ya, SM tuh video klipnya keren-keren guys. By the way, di sini ada beberapa instrumen, ada drum, gitar akustik panning kiri kanan, lebar. Ada pad di situ, warm pad, ada string. Ta da 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 da. Liknya bagus sih. Ada percussion juga ya. Tung tak kayak konga gitu. Sama shaker. Panningnya keren sih, guys. Waduh. Aduh, nadanya bagus. Ta da da da. Gila, gue banyak banget ya semenjak gue ngeriak dunia K-pop, guys. Ya, gue banyak nyontek, guys. Apapun berupa notasi, berupa aransemen, serius nyontekku banyak banget di sini. Ilmunya banyak banget guys. Oh cute, itu cute banget. Gila pada cantik banget guys. Dot do, bahasanya asik. Oh kan, gue udah bilang guys, kayaknya mereka di lagu ini lebih nonjolin vokal guys ya. Di Black Mamba tuh ya, SM mungkin guys tahu nih, Aespa nih girl band dance yang oke dan segala macam. Nah kalau ini dia lebih nih, nih gue kasih tunjuk nih, mereka tuh berkualitas secara vokal guys nih. Gila cantik banget guys, buset. Wah reverbnya lumayan banjir guys ya. Di situ ada pre-delay reverb pakai plate nih, jelas nih pakai plate guys. Cuman pre-delaynya feedbacknya lumayan banyak, tet 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 gitu, ambil 1/8 ya kayaknya. Oh nice sih, double time. Ih serius deh, gue suka deh mixingannya guys. Jadi vokalnya lebih upfront banget ya ke depan. Ya emang tujuannya itu ya, mereka mau nunjukin vokal. Tapi mixing vokalnya itu loh guys. Jadi ada kayak dimensi di belakang kita tuh, itu asik banget dengernya. Ini take-nya seri, take-nya beneran nih guys ya. Gitarnya analog semua. Ya Tuhan, teriakannya itu guys. Aduh guys, ini gila sih ini. Simple, sederhana, tapi bermain dengan notasinya guys ya. Sama instrumen pemilihannya ya, string. Di sini guys, perhatiin pas dia nyanyi nih. Gue belum kenal membernya guys ya, sorry. Belum kenal beberapa membernya. Tapi pas dia nyanyi diiringin sama string ini. Ini manisnya bukan main guys. Nih, perhatiin di sini guys. Wow. Ini preamp mikrofonnya juga di boost guys ya. Ada harmonic distortion di sini. Ta 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 da. Keren. Mau ke bridge soalnya. Oh ini juga cantik guys. Buset. SM, SM bisa aja. Wah, wow, vokal-vokalnya guys, ya ampun.
Aduh, gila bisa begitu. Sorry guys ya. Ini gue suka ini siapa ya? Gue cuman kenal kayaknya Winter. Ini Winter bukan sih? Jadi dia sama groove-nya dapat banget. Dia punya vokal tuh groove-nya dapat banget ke beat-nya guys ya. Ini kalian perhatiin pastinya ini guys. Wow. Itu lumayan rendah buat cewek. Oh. Wow, lebar. Gila suaranya bagus-bagus loh guys. Aduh rambut gua. Nih. Gue denger ada suara cowok di sini. Ambil kayak falset ya gitulah, gue bukan vokalis guys. Aduh, gue enggak tahu. Gue tahu bentuknya guys, tapi gue enggak tahu nama teknisnya guys ya. Nih. Forever. Itu ngambilnya segitu tuh guys. Oh ya, yeah. Ada pakai vokal cowok di sini. Oh ya, yeah, ada cowok yang di backing vokal. Dan yang gue suka guys, ini menunjukkan kualitas vokal mereka. Kenapa gue bisa bilang menunjukkan kualitas vokal mereka? Karena dalam dunia mixing guys, vokal kalau misalnya dia kapabilitasnya kurang sebagai penyanyi, biasanya kita harus double vokalnya guys untuk menghilangkan aib biasanya guys, yang fales-fales, yang pici-pici walaupun kita udah melodain. Cuman ini vokalnya guys, kalian perhatiin, ini hanya single, cuma dibantu sama reverb. Itu juga pun untuk dimensi aja guys ya. Dan ini membuktikan bahwa vokal Aespa ini benar-benar mereka emang penyanyi guys, profesional. Makanya enggak no editing mungkin. Ada editing, cuman mungkin sedikit kali. Woi, ke mayor situ ya. Nice. Sorry guys, ini gue suka sama mixingan sini guys. Ini vokalnya lumayan penuh sebenarnya guys ya. Forever itu kan mereka ada pecah suara situ, harmoni. Backing vokal ada juga, lumayan padat guys. Tapi musiknya gue gak berasa ini kayak numpuk guys. Ini gue suka mixingannya, hebat sih operatornya. Maksudnya EQ-nya mereka bagus guys. Tanpa mengurangi fundamental ininya, frekuensi. Wait, itu apaan tuh adlibsnya? Gak umum. Ini dari tadi ada objek-objek yang di zoom ya guys. Ini kayaknya teori lagi guys, ya kan? Masalahnya Bapak Lisuman ini kan suka banget sama teori guys. Semenjak kita dikecoh-kecohin dari EXO, mungkin dari NCT, dari perpindahan-perpindahan, ini biasanya banyak teori sini guys. Tapi bukan kapabilitas gue untuk membahas teori ini guys. Lanjut lagi guys. Oh asik, asik, asik. Vokalis semua nih. Ih, buset gila. Yang ini guys, yang di atas. Wow. Oh my god, vokalnya semuanya guys. Ini build up sering ya Uza. Dari bawah dulu notnya. Gila balance-nya gue suka nih pas bilang forever ya. Jadi lebih dominan sih suaranya anggotanya Aespa guys ya. Tapi di situ ada laki nyangkut dua guys. Ada dua laki nyangkut di situ. Panning kiri kanan guys. Cuman enggak terlalu hard kiri, mungkin sekitar 60% 70% kayak gini guys. Ini di sini kalian perhatiin. Tuh, ada nyangkut dua cowok tuh. Keren sih. Balance-nya keren. Visual semua ya. Tuh guys, ini banyak yang bernotasi guys, cuma gak numpuk ya. Asik. Video klipnya juga bagus ya, backgroundnya guys. Kayak dingin gitu tau gak. Ini gue suka yang ini deh guys, cara nyanyi gue gak tahu deh. Gue gak suka, selain dia, kita gak usah bahas fisik kali guys ya. Kita harus objektif guys, nih. Tuh
Gila. Iya, visual semua guys. Oh my god. Suaranya guys. Oh kipa mah itu preamp ke bus tuh guys. Pitenar ada kotor dikit sini. Nih, yang ini nih. Nice, keren tuh. Nagi tuh guys. Oh sweet. Gila berani bumbu. Waduh guys, aduh pusing guys. Bisa aja SM video klipnya diginin. Oh ini avatar ya. Oh shakernya jalan terus ya. Itu suaranya keren guys. Itu keren. Ini ngambilnya dia. Oh groovy banget semua penyanyinya ini. Ini manis nih di sini. Gokil. Visual semua guys jelas. Tuh kita bedah dikit guys. Itu di Melodyne nggak sih? Gue penasaran. Tipis ada dikit. Wih bassnya. Waduh. Wow. Ah gila mixingnya ngeri sih. Lucu sih ya avatar gini. Oh Black Mamba itu guys. Oke kita pause dulu guys. Serius guys, ini kalau ngeliat video klip terutama girl group guys ya. Ini kayak Aespa gini. Ini gue jadi gak objektif jujur aja guys. Visualnya tuh bagus banget. Mendingan gue merem tadi ya. Buat detailing segala macam untuk musik-musiknya. Tapi bener nih guys. Ini musiknya bicara instrumen pendukungnya ya. Rhythm sectionnya itu statis banget guys ya. Gak banyak berubah. Tapi yang lebih dinamis tuh string sectionnya. Dia sedikit nakal sebenarnya. Masuk overlapping, masuk ke vokalnya. Tapi gak terkesan numpuk guys. Itu yang gue suka dari mixingan ini guys. Ini operatornya hebat banget guys. Blend vokalnya, mixing passing forever, itu gue suka banget. Wide banget gitu guys. Itu enak banget denger. Jadi itu ya fungsinya sound engineer ya guys ya. Mixing operator atau enggak sih mastering operator itu untuk ya bikin excitement di lagu ini. Biar enggak gimana caranya enggak ngebosen ya. Makanya dia gunain semua segala macam teknis. Kayak automation, dikasih efek reverb mungkin, delay mungkin, apapun, tape saturasi dan segala macam guys. Sampai terjadi sebuah lagu yang kayak begini. Jadi enggak bosan sebenarnya orang denger. Gitu guys. Jadi Aespa di Jos Gando sih guys. Ini buat nemenin buat ke lagu-lagu yang apa? Cuaca dingin gitu guys ya. Aduh, seru banget guys. Oke guys, thank you for watching guys. Jangan lupa taruh link lagi guys. Jangan lupa untuk like, share and comment video juga. Jangan lupa untuk pencet subscribe juga guys. Thank you for watching. Bye bye guys.